Saya Syamel. Hari ini saya ingin menunjukkan cara yang betul untuk sepak penalti dan mudah untuk jaringkan gol. Let's go. Satu counter attack yang mencari. Lakukan hantarannya. Sudah. Untuk sepak penalti kita ambil tempat tiup arah ke gol untuk mudah dan letakkan tempat yang rata. Okey. Dan saksikan. Sepakan penalti, kita mengambil satu arah, satu side goal saja dan target dengan tepat. Saksikan. Okey, tadi tip yang pertama kita dah tunjukkan, ambil satu side. So tip yang kedua kita boleh gunakan dengan satu acahan sebelum menyepak. Saksikan. Tip yang kedua, sebelum menyepak, kadang-kadang padang telah digunakan kan. Ratakan tempat sepak ni. Kadang-kadang kalau dia ternaik sikit, dia akan tembak ke atas. So kita ratakan dan letak bola seperti biasa. Saksikan teknik acahan. Teknik yang ketiga ialah teknik paneka. Paneka ni ramai player-player World Cup yang menggunakan teknik ni. Anda yang mempunyai ketenangan dan teknik yang baik, mempunyai confidence level yang tinggi, anda boleh lakukan teknik paneka. Chip di depan gol, keeper dive belah kiri atau kanan, pastikan keeper anda terkena. Let's go. Okey, itu saja tips-tips sepak penalti yang boleh dipraktikkan dan diguna pakai untuk diri sendiri apabila sepak penalti. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Thank you. Gomo Kelate Gomo.